nemenin aku untuk warnain rambut. Karena kalian bisa lihat sendiri tuh, rambut aku tuh warnanya udah gak karuan banget. Ini ada yang merah, coklat, sini hitam, gak rata banget. Jadi kali ini aku mau gelapin warnanya. Warna apa kira-kira? Langsung aja. Nah ini warnanya aku pakai Garnier. So, aku pakai 2 sachet. Aku pakai yang warna hitam. Karena aku udah coba beberapa warna coklat atau warna-warna yang lain tuh menurut aku gak cocok. Jadi aku mau balikin lagi ke hitam. Berhasil gak ya kira-kira? Karena biasanya aku tuh diwarnain, dibantu gitu loh, maksudnya dibantu sama orang. Nah kali ini aku mau coba aplikasiin sendiri ke rambut aku. Saya tuh isinya tuh ada satu kayak gini biasanya. Ada 2 tuh, krim developer sama krim pewarna. Jadi 2 ini dicampur menjadi 1 biar gak berantem. Ada petunjuknya, Garnier Color Natural nih. Langsung aja kita aplikasiin ke rambut. Aduh, ribet ya karena rambut panjang. Cukup gak ya 2? Terus dari ujung dulu. Kalau yang batang itu gampang banget berubah warnanya. Jadi harus yang ujung dulu. Salah deh kayaknya, aku harus pakai serangan. Terus yang sebelah sini itu biasa. Mending aku selesaiin semuanya dulu. Oke guys, ini sebenarnya tuh udah semua dan lihat. Hitam semua tuh. Parah, kenapa bisa sampai begini? Jadi ini tunggu 15 menit. Biasanya sih aku lebih ya biar makin jadi gitu. Semoga aja jadi ya. Nah, jadi ini hasilnya. Wow. Ternyata cukup cuman 2 saset untuk rambut sepanjang ini. Dan lebih cocok hitam atau yang warna sebelumnya tadi. Aku suka banget sih rambut baru aku. Oke, segitu aja video kali ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa di-subscribe.